Pokemon United. Yeah. Halo semuanya. Kita kembali di dunia mobile lagi. Ya, sekarang sih sudah mulai nih. Yang saya bicarakan sebelumnya, Pokemon United Mobile sudah muncul. Wow. Wah, kita mau udah main dulu, mencoba-coba dulu. Sudah di Switch, sudah dicoba, nah sekarang di mobile. Bedanya apa ya? Nggak terlalu banyak beda sih. Ya, tapi oke lah. Yuk kita mulailah. Biasa sama Michi. Oke, tapi ini satu orang lagi nggak datang ya. Udah di-invite tapi nggak ini. Tapi nggak apa-apa lah, oke lah. Ayo kita mulai. Ayo, satu orang. Cepatlah. Oh ya, Pokemon-Pokemon saya dengan Ditch itu beda. Ya, karena yang Ditch kan udah pernah tahu titik-titiknya. Nah, sekarang saya menggunakan Pokemon yang baru juga. Oh ya, kenapa Ditch nggak ada yang direkam? Nah, karena susah ya Ditch ini. Harus mencari punya lagi, perangkat-perangkatnya lagi. Karena alatnya sendiri harus beli lagi. Jadi rekamnya agak susah. Ya mungkin nanti kita rekam yang di sini. Tapi kayaknya nggak perlu sih. Karena di mobile aja sama sih. Unsurnya juga sama. Aktivitasnya sama. Ini kenapa ada tadi in-up. Oke lah. Tapi nggak apa-apa. Ayo! Satu lagi. Kita kapan mulainya? Di sini sama di mobile. Wah! Biasa ini. Dia lapar. Oke lah, sudah top. Seperti biasa, saya menggunakan burung. Tapi sih, saat itu sih nggak tahu burung. Berarti pengen mencoba burungnya makan ikan itu. Tapi nggak deh. Kita menggunakan yang ada. Waduh, kita semua itu tetap. Tapi nggak apa-apa, itu banyak. Rencananya sih mau pakai kita support ya. Nanti kita beli yang support. Apa aja sih yang support? Nah, nanti aja kita itu apa namanya, saya akan kasih tahu Pokemon Pokemon supportnya seperti itu. Tapi nanti deh saya beli Pokemon support. Ya kan? Ini masih lama. Oh iya, satu hal lagi. Untuk Pokemon Unite dengan Mobile Legends itu berbeda. Meskipun sama-sama MOBA, tetapi beda. Bedanya adalah kalau di Pokemon Unite kita hanya dua, atas sama bawah. Kalau di Mobile Legends ada tiga, atas, tengah, sama bawah untuk jalannya. Terus yang kedua, kalau di sini nggak perlu kita gonta-ganti equip di pertandingan, karena equip sendiri harus kalian ganti sebelum kita bertanding. Jadi ya susah-susah payahlah dulu seperti itu. Nah, ya. Ini notisnya harus dimatikan, pada sudah mati. Sudah mati. Seperti itu. Mak banyak notis karena emang waktunya bermatik seri ya. Ini masih jam-jam kerja saya jadinya. Ya, mau bagaimana lagi seperti itu. Oke, ini masih lama. Oke, kita mulai. Untuk Talon Flame sendiri kita itu bermain di tengah. Tapi kita lihat dulu ada karakter yang ke tengah nggak. Untuk item ya recommended. Kita berbeda-beda ya, karena saya biasa pakai apa, kalian pakai apa itu nggak bisa jadi patokan buat kalian sendiri. Maksudnya di sini adalah belum tentu item yang saya pakai kalian suka seperti itu. Jadi ya menggunakan item sendiri. Menggunakan item sendiri itu lebih bagus ya. Oh, itu bisa nge-heal. Oh ya, heal di sini beda dengan itu. Oh ya, kita harus naik dulu sebentar. Karena mereka pasti kewalahan. Lihat kan ada yang di belakang. Iya. Kita hidup dia dan mati.
Itulah keunggulan burung tekukur ini. Kenapa diganti tekukur? Kalian lihat sendiri saja. Ya, itu untuk noise-nya dia sangat bagus. Di bawah juga itu. Saya akan ke bawah dulu, saudara-saudara. Flame charge itu lumayan bagus. Itu yang bawah kenapa ya dibikin gitu kan. Oke lah, nggak apa-apa lah, matikan saja mereka semua. Saya datang, saudara-saudara. Duel, tewas saudara-saudara. Ya, kita akan bunuh yang satu ini. Gua ngeheal dulu dong. Ya bantulah. Main sendiri. Gak tahu orang lagi kesusahan. Main sendiri. Lu tahu nggak sih? Itu tinggal dikit lagi tadi. Kalau misalnya dimatiin kan kita bisa naruh ininya dong. Nah, untuk burung yang di atas itu agak susah ya. Hati-hati ya yang di atas itu ya, tolong. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Kabur. Oke, dadah. Bye-bye. Ya jangan maju lah. Matiin dia. Kayaknya daku main kayak gini. Tarik nafas lah. Hati-hati. Main-main dia. Nggak bisa ya. Mati. Lari dia. Mati. Ya sudah mati deh. Nggak apa-apa lah. Saya lupa. Kalau kita ada di tengah, maksudnya musuh di tengah, kalau kita ngetek dia, itu nggak kena damage-nya kecil. Jadi agak berat. Dalam arti dia, mereka bisa ngeheal seperti itu. Nah, seperti yang ini, kita nih tuh. Teman-teman kita kan ada di tengah kan. Nah, lihat itu. Ada yang menciduk. Lihat, ini keluar lagi remote tuh kan. Keluar kan. Balik balik. Awas lah. Aduh, lupa nge-heal. Semuanya kalah dong. Gimana ceritanya? Coba, ayo jalan dong. Yang di atas, atas juga susah masalahnya. Yang di bawah ini nggak bisa apa-apa. Ini untuk yang karakter yang itu agak sulit ya. Hati-hati yang di belakang itu. Di belakang ini nyari ribut perkara beneran. Dor, mantap dia. Ledak-ledaklah dia. Bicaralah. Itu yang di bawah, tolongin dong. Salah kan? Aduh. Tuh. Kalian pertama. Itu karakter assassin gak bisa apa-apa. Terus yang kedua, kita agak sulit juga buat ngebunuh karakter musuh ya. Karena bilang sisi juga. Hidup. Nah. You're on fire. What? Aduh, susah dah tuh. Sama-sama loncat cuy. Aduh. Udah kabur. Kabur dulu, saudara-saudara. Aduh. Ini annoying ya. Emang sih itu kita defender sih. Tolongin dong. Yang di atas pertahankan. Jangan sampai menyesal lah. Aku datang, saudara-saudara. Dan ini bisa kita loncat ya.
Jadi kalau untuk ini sih ya, berdamai aja deh dengan mereka. Diri juga susah ini kalau. Oke lah, itu mati kan? Mati itu. Ini susah. Serius, serius, ini susah banget. Woi. Bantulah. Aduh, ultinya sayang banget. Ulti gua sayang lah. Aduh, maaf ya Pokemon. Yang di atas saya naikin dulu di sini. Dan dapet skor. Bye bye. Matilah gua. Dulu saudara-saudara. Aduh. Ah, mati beneran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya juga gitu. Nah, itu tadi dong begitu. Itu kan jago. Weh, itu lu bawa poin. Jadi jangan fokus-fokus ke yang lain. Tolong dimasukkan ke itu apa namanya poin shieldnya, jadi supaya lebih gampang gitu ya kan, mati kan. Nah dari dulu deh gua kesel sama karakter itu. Nah gue udah naik ke atas, tenang saja saya akan datang karena emang itu susah banget itu banyak tangkis noinnya. Aduh, aduh, woi, ultinya udah dipencet, tapi kok nggak kena, saudara-saudara. Hati-hati, yang bawah mati. Oh, salah. Mencatat semua, itu udah banyak itu poinnya. Yang banyak poinnya, tolong dong di itukan lah. Ini kenapa saya nggak mau pakai ini, karena jadi lah trot. Siapa yang menang tuh? Waduh gawat nih, bahaya 5 ini mah udah kalah ini, tapi nggak apa-apa, bisa mereka bodoh. Aduh, sedikit kali bodohnya. Kita lebih bodoh. Tolong. Oh, Pikachu sudah muncul. Pikachu lebih bagus. Jor. Udah aku tarik nafas dulu ya saudara-saudara. Wow, 66. Maaf ya, saya naik dulu di atas karena saya membawa 16 dulu lumayan. Cuman ya 50 oke lah. Waduh kok kena. Kok bisa kena. Hati-hati kecinduk. Oke, kayaknya kita menang. Apakah kita menang? Kita belum tahu menang apa enggaknya. Karena emang ya. Karena tadi agak susah sih. Oke, dan ya tipis banget ya. Sangat tipis. Nah, jadi gamenya itu begitu ya, tipis memang. Karena dari awal tuh juga begitu. Oke, kita dapat 2 sih defense sama hit. Oke, oke. Pikachu-nya aja jadi rank kita training level up. Oh, kita juga harus training loh karena training maksudnya masih level. Karena kenapa? Setiap kita masih level kita bisa mendapatkan bukan nah, event ini kita punya. Nah wah kita dapat buat enchant itu. Ini jadi ancient orb. Oke.
Nah, satu lagi ada di oh, enggak ada. Belum dapat. Ah, ini dia. Kita mendapatkan Gubazer. Ada semua mau pakai ini karena susah. Seriusan. Serius. Apa mau main lagi? Tunggu dulu kita lihat. Oh, di sini okay. Oh, ini seperti gacha ya. Hoki-hokian sebenarnya. Hoki-hokian dapat karakter. Tapi sih kebanyakan dapat sampah. Enggak, bukannya sampah banget sih. Sama kayak itulah apa namanya? Baju sama apa. Oke. Ntar dulu kita akan beli. Oh, sudah diundang. Oke lah, tidak apa-apa. Nanti saja kita beli karakternya. Ayo, maju lagi. Bermain sama dia lagi itu masih dulu. Ayo. Oh. Apakah dia mau mencari sesuatu dulu? Jalan. Oke. Mungkin dia lagi ke toilet. Nah, bentar. Hari ini panas, padahal saya ada di dingin. Tapi memang panas hari ini. Ini baju aja juga ada. Apa ketebalan bajunya? Seperti itu. Oke lah. Kita lihat lagi. Kita pakai siapa sekarang? Saya mau pakai si ini. Ini. Tapi saya lagi nggak bisa pakai. Mungkin aku pakai dua lagi. Ya sudahlah pakai ini lagi aja. Padahal di sini kan ada busnya, energinya itu. Mana ya? Macam mana ya? Karena saya nggak bisa pakai dulu jadinya. Nanti baru kita pakai karakter-karakter lain. Karena belum pernah belajar ya itu sih. Karena belum nggak ada. YouTube nggak ada. Terus Thailand aja baru nih. Si burung ini Thailand selama ini baru belajar tadi. Pas ini keluar di jam 2 siang. Kalau yang ikutin ya, kalau yang suka dan ngikutin jam 2 siang bener kan bisa diupdate dan bisa dimainin. Sebelumnya sih bisa, bisa kita download dulu, terus download yang kedua. Nah, tapi nggak bisa masuk di jam 2 siang. Jam 2 siang baru masuk. Dan saya ngelihat Talon Slam. Fokusnya sih di Talon Slam. Itu ada Talon Slam lagi. Atau bagus tim support aja ya. Jika kalau support, kalau timnya dia agak kacau, agak sulit sih. Baiklah, berarti saya untuk sekarang karena kita agak terbuka, saya akan menggunakan karakter saya yang di speed. Nanti deh, dia knowing sih sebenarnya. Oke, sekarang ada yang di tengah, kita yang di tengah. Hati-hati ya, Blubazur. Blubazur. Tapi bagus sih Blubazur. Untuk damage-nya dia yang sesuai yang kita lihat ya di awal sendiri. Damage-nya dia Niki, jadinya banyak. Aduh. Maaf. Saya ini akan batuk dulu. Nah, inilah hidupnya. Wah, yang di atas harus kita lindungi. Nah, kita sendiri dulu. Terima kasih. Wait. Sorry, temanku. Itu punyaku. Right. Hajar dong, hajar dong. Hajar terus. Membabi buta, Pikachu. Ah, ngehil dong. Mereka itu
Karena kan di bawah kan ada cuma dua, tapi kita di atas. Karena kan ada lima semua karakternya. Karena yang di atas itu ada tiga. Itu ngapain ya? Darahnya dia kan udah, oh astaga, udah stabil darahnya. Tapi bang, biarin dulu dia. Main-main lah sama nanti saja. Wah. Aduh, pucu-cu. Pucu-cu ini sebenarnya agak topik. Dramatik. Ini gak bisa di-attack, cu. Cu. Aduh, hajar. Nah, sorry ya. Kenapa gak bisa dipencet? Ini hati-hati lu Bazur, sibuk dalam Pikachu. Oh ada Pikachu. Oh tadi yang first itu siapa ya? Saya lupa lagi. Ah biar ini. Oh Pikachu dong, Pikachu. Pikachu. Aduh. Sakit coy. Gila damage-nya. Meninggal saya. Oh, damage-mu kemana, Cuk? Cuk, damage-mu kemana? Aduh. Udah, nggak apa-apa. Di bawah sudah tangguh. Wah, talon, shit. Talon. Oke. Ini kayaknya dia udah pakai kan. Ya kemana kali? Mundur deh. Hei ada Talon. Mundur dulu deh. Tengahnya dulu benar. Aduh sakit. Sakit jiwa. Sip. Jadi saudara-saudara yang di sana, iya sudah terkena. Oh kayaknya. Aduh sakit. Sakit. Oh udah, ya udah. Sakit, woi. Rot. You're on fire. Aduh sakit. Wah salah mulu sialan emang. Nah tadi gua balik aja ya. Cuman oh iya perbedaannya ketemu lagi nih jalannya ya, maksudnya jalan ke tempat makanya harus dibawa deh itu Winja itu amfibi terkemuka dari dunia Hongkong. Nah itu error. Aduh sakit. Jor. Woi. Ay. Nak coba yang dulu. Dan kalau kebanyakan yang dulu nanti poinnya ini loh, poinnya. Nah, awas mundur aja mundur aku bego dapat
Terus terselamatkan oleh ombak. Ombak, bego, jangan ke sana. Sumpah. Ini agak licin. Nanti kayaknya harus beli itu sih yang boxing ball itu. Lebih keren gimana gitu ya kan. Wes, Pikachu lawan Pikachu menang Pikachu. Pikachu. Oke lah. Kayaknya Daku menyumbang sesuatu yang murah yang itu. Gua salah. Dadah, bye bye. Udah, nggak usah banyak ini dah. Memang kayak ini tuh harus ganti karakter ini, sumpah. Jawab sih agak fine gitu kan. Talon lawan Talos, Risket. Dunia dalam kiamat, dunia dalam Pikachu. Trot. Ini tuh caranya ya. Yalah. Kalau nggak atas. The final stretch. Okay. You're on fire. What a goal! Ah, dapat. Aduh, nggak bisa itu lagi. Itunya nggak jalan. Ayo terus, hajarin. Ajarin, jangan ragu-ragu. Oke, hati-hati teman. Nah, kami ho. Jangan terlalu mencurig. Wah, mati lah. Tepat. Aduh. Maaf. Aku melupakan sesuatu yang paling penting. Aduh. Wah, ini kalah ini jawab. Oke deh. Kita nggak boleh main-main deh. Harus sedikit serius. Nah, udah jebol lagi ya. Yang tengah. Yang tengah. Kalah. Aduh. Wah, untung juga. Bedanya jauh banget ya. Ini gara-gara kebanyakan mati sih tadi. Nah, oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi oke sih. Nah, menu dulu. Karena yang tadi saya bilang saya harus ganti cara. Pergi. Nah, oke lah sekarang. Oke. Ini support lo. Nih, kita bisa lihat di sini aja. Nah, si telur ini nih, kayak telur ini, lalu guys, ini support lo. Gila nggak? Nah, ini Wigglytuff. Ini annoying. Sama si ini juga annoying. Dia nggak bisa ngobrol tapi kampok. What? Karakternya belum ada. Nah, nice. Itu lagi. Salah. Kita mau bisa ini. Ini bakalan terpanjang loh, karena lagi seru-seru, kan? Oke, karena ini terpanjang, kita nggak mau main itu lagi, kita mau mencoba
Burung. Aku bisa sendiri. Oh ya, selesai. Oh ya, dia pasti masuk masuk. So, this, outlaw, return, return kan bagus sih. Oke lah. Time frame. Oh, betul ini belum. Attacker, attack, nanti harus attack ya. Ini sih harus, ini sih. Wah, ini sih pakai itu. Kerang ajaib. Crossbow. Crossbow annoying juga sih. Alasan kenapa banyak yang pakai ya. Berarti bagus karena skill 2 nya itu yang bagus. Clamoran tipe attack tapi dia juga ngomong apa ya, susah gitu. Karena emang belum pernah pake Tamuran nih. Kalau Pikachu gak udah tau, Pikachu Charizard. Kalau buat saya sih agak melucu. Kata Benteng. Oh gitu cara mainnya. Cara mainnya itu karakter maju begini duanya yang mati dodol. Ini yang bagus, kenapa ada tujuan itu bagus ya. Dan juga oke sih. Gua pikir lu pada mau pada itu. Eh, first goal. Eh, baru nggak dapet yang first. Gak jadi, gua mundur. Eh, salah. Harusnya tornado brengsek. Salah. Nah, gimana lagi ya? Dia terlanjur. Harus aku tornat. Tornat. Oh, mainnya. Lalu eh itu terus itu gua cuma dapat satu. Iya bener, ini gara-gara tornado yang gak ada gitu ya. Itu bener-bener karakter aku juga. Tuh, apa di Ketair. Ah iya, itu paling bagus. Harusnya apa tornado. Tuh. Sudah ini ya hari ini ya. Noi sih, noi. Gak ada orang itu gak ada noinya. Bagus, di situ udah tadi. Udahlah mundur lah. Karena dapur tipenya air
Tornadonya enggak ada. Jadi gimana gitu ya. Nah, ini sih karena ada sebenarnya. Bunuh lah, bunuh, bunuh, bunuh. Biar teman kita ke defense. Nah, itu kalau yang di bawah itu buat dapetin shield ya. Oh, kalau kalian main apa main juga tutorialnya juga ngasih tahu kok. Jadi slow aja. Nah, kalau misalnya untuk area sendiri, seperti bujang ini namanya. Nah, seperti itu. Ya, dari sini. Dari sini. Ini kayak gimana itu? Tiba-tiba mati semua begitu. Wah. Karena sudah mengetahui titik celahnya. Itu Pikachu ngapain tuh di sana? Itu Pikachu lah, Pikachu, 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 Pikachu. Pikachu lawan Pikachu, Pikachu, Pikachu. Saya tidak baru ini. Ya. You're on fire. Oke dah. Oh, itu dirimu. Itu yang itu kan juga. Oke. Tolong talonnya ada di situ, talonnya. Nah, talon shoot. Ajar tuh, ajar. Tor. Terus sih. Itu karakter ini sih ya, guys. Dari segi ini segi bertarung. Cuman gara-gara no tornado. Oh, tidak nge-lag. Oke, okay, bye-bye. 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 What? Gak ada tornado. Maaf. Nah, ini bosannya gede sih. Terus ya, ini bosannya yang nanti. Itu burung kakak tua seperti ini. Oke. Aduh, kena lu. Wah, hebat juga. Wah, gua nggak ngerti cara mainnya mereka. Gua dari tadi nggak ada inilah. Itu Pikachu disana sih. Udah, kalian jaga-jaga di sana deh. Biar saya lawan Pikachu. Lawan Pikachu. Ya Pikachu udah di situ. Oh, suwe. Nah, surrender. Oh, bisa surrender juga. Oke lah. Nah, lu. Itu memenang telak namanya. Oke, oke. Jadi untuk burung yang tadi itu lumayan. Lumayan annoying lah. Kita lihat aja nanti gimana. Oke deh, terima kasih ya sudah menonton. Kita ketemu lagi nanti loh. Kalau misalnya saya punya buat-buat yang bagus, nanti saya kasih tahu deh. Ya, tapi kalau kalian suka, itu kan sesuai dengan selera. Tapi apalah tuh burung. Burung yang kedua itu ya. Yang pertama kan ya, si Alon. Nah, sekarang yang kedua. Tapi apalah, wah sudah hilang tuh anak. Oke lah. Baik, terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya Pokemon Unite nanti yang saya akan share bisa kalian tahu. Oke ya.
See you on the next time. Bye-bye.